وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنت بالبر موصوف وبالإحسان معروف إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا أنت كما أحب فاجعلني كما تحب اللهم ارزقنا حبك وحب من تحبه وحب حبيبك محمد وحب حبيبة حبيبك محمد وحب كل عمل يبلغنا إلى حبك واجعل حبك أحب الأشياء إلينا يا الله Sang Maha Cinta, tanamkan kepada kami cinta kepadamu, cinta kepada dutamu Rasulmu Muhammad, cinta kepada kekasih yang dicintai oleh Rasulmu Muhammad, cinta kepada setiap siapapun yang engkau cintai, cinta kepada setiap amal yang mengantarkan kami menuju kecintaan kepadamu, dan jadikan cinta kepadamu ya Allah sebagai kenikmatan yang lebih penting, yang lebih berharga bagi kami daripada segala sesuatu. Ilahi wa sayyidi wa maulai matti'na wa farrihna biridhaka anna fakam tatahabbab ilayya ya Rab wa antal ghaniyu anni وكم أتبغض إليك وأنا الفقير إليك خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صائد فيا من وعد فوفى وأوعد فأفى بحق المصطفى والبتول المباركة اغفر لنا الخطايا وادفع عنا البلايا خصوصا من هذه المدينة بجوار المسجد الإخلاص في قرية desa Banjar Wanggunan kecamatan Mundu Cirebon. Allahumma sallimna wal muslimin. وادفع عنا البلايا واكدي لنا المنايا يا أرحم الراحمين. Ya Allah, demi kedudukan Nabimu Al-Mustafa, demi kedudukan putrimu, putri dari Nabimu Az-Zahra, Siti Fatimah, wanita yang penuh berkah, mudahkan urusan-urusan kami, penuhi hajat-hajat kami, jauhkan kami dari musibah, dari bencana, terutama warga di daerah sini, terutama yang hadir di sini, dan penuhi ya Allah segala hajat-hajat kami ya Arhamar Rahimin. Wa asyhadu anna sayyidana وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله سيد الكونين وأشرف الثقلين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Yaqulul Habibul Mustafa La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Kanjeng Nabi bersabda, tidak beriman salah seorang kalian, tidak beriman salah seorang kalian kalau dia lebih mencintai anaknya, lebih mencintai orang tuanya, ayahnya, ibunya, dan seluruh manusia. Sallu ala nabi. Sayyidi, junjunganku, pemimpinku, kekasihku Rasulullah. Sayyidi, Sayyidi ya Abul Qasim ya Rasulullah. Ya qurratu aini, wahai belahan hatiku. Ya jala'u hammi, wahai pelipur laraku. Ya zahabu ghammi wa huzni, segala sumpahku, segala masalahku ya Rasulullah akan hilang ketika mengingatmu ya Rasulullah. Deritaku, masalahku, seluruh persoalanku dalam hidup ini tidak ada apa-apanya dibanding penderitaanmu ya Rasulullah. Kenapa kamu berkeluh kesah? Kamu lebih merasa miskin daripada Rasulullah? Kamu pernah tidak makan 3 hari? Kamu pernah membalut perutmu, mengikat perutmu karena tidak ada makanan, dengan bebatuan? Bahkan keluarga Rasulullah, Siti Fatimah, pamannya Abu Thalib, dan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah pernah makan dedaunan. Lalu kamu mengeluh dalam hidupmu karena di dapurmu tidak ada beras, karena kamu kekurangan makanan. Belajarlah hidup qanaah, belajarlah hidup sederhana, belajarlah spirit untuk menerima apapun ketentuan dari Allah. Belajar semua itu dari kehidupan Rasulullah. Sallu ala nabi. Wulidal huda, Matsauqi, penyair Mesir, ketika datang bulan Maulid menyambut sang mentari Rasulullah dengan syairnya, wulidal huda, telah lahir sang pelita, damar pemberi petunjuk. Falkainatu diya'u, alam terang benderang, semua bergembira, semua kebahagiaan berkah, semua kebahagiaan berkat, mana-mana lihat berkat peredaran di mana-mana. Alhamdulillah, ini semua karena berkahnya Rasulullah. Falkainatu diya'u, alam bercahaya, alam tersenyum, alam menari dalam senyuman, alam menari dalam tasbih, menyambut kedatangan Mauludul Akbar. Habib, sang kekasih datang. Wa famuz zaman tabassumun wa sana'u, seolah alam ini punya mulut, punya lisan, sedang tertawa, sedang memuji sang Nabi, menyambut kedatangan Nabi. Tala'al badru alaina min saniyatil wada, wajaba syukru alaina, wajaba syukru alaina, madalillahi da, telah datang sang penyeru, telah datang sang pembawa cinta, telah datang sang pembawa risalah cinta untuk umatnya yang hatinya penuh dengan cinta. Sallu ala nabi. Kaifa tarakka ruqayyakal anbiya'u, ya sama'an ma tawaladha sama'u. Penyair yang lain berkata, bagaimana mungkin nabi-nabi yang lain mampu mendaki dan mencapai tanggamu, Engkau adalah langit yang di atasnya tidak ada langit yang lebih tinggi daripada langitmu. Fagan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karami. Kata Imam al-Busiri dalam kitab Burdahnya, Rasulullah mengungguli seluruh nabi dalam hal apa? Dalam secara zahir, secara ciptaan, secara fisik Nabi berbeda dengan yang lain, dengan nabi-nabi yang lain. Kau menganggap bahwa Nabi Yusuf lebih ganteng dari Nabi Muhammad, salah. Rasulullah ketampanannya, keindahannya tidak bisa ditandingi dengan siapapun. Ketampanan Nabi Yusuf adalah percikan dari Jamal Muhammadi, dari ketampanan sang Nabi. Begitu juga dalam akhlaknya, seperti kata Siti Aisyah, wa kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Rasulullah tidak pernah menyakiti apapun dan siapapun. Musuh aja aman bersama Nabi, apalagi sahabat-sahabat beliau. Karena Rasulullah tidak pernah menzolimi siapapun dan apapun. Dan tidak ada seorang pun yang sebanding dengan Nabi dalam ilmu, dalam ketakwaan, dalam kebaikan, dalam kemurahan, kemurahan hati, kedermawanan. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aurasfan minad diyam. Hei, kamu jangan sok pinter. Baru ngaji sedikit, baru tahu tentang Islam, kamu nganggep bahwa kamu tahu segala-galanya. Ilmumu secuil, pengetahuanmu secuil. Jangan sombong di hadapan Nabi. Jangan menyalah-nyalahkan orang yang menghormati Nabi. Karena kalau kamu mengganggu Nabi, kamu menyerang orang-orang yang mencintai Nabi, sebetulnya kamu bukan menyerang mereka, kamu kurang ajar kepada Nabi. Kamu tahu Kan'an? Siapa Kan'an itu? Anaknya Nabi Nuh, anak seorang Nabi. Tapi apa yang membuat dia tenggelam? Apa yang membuat dia mati? Apa yang membuat dia mendapatkan musibah? Karena dia sombong, karena dia merasa mampu, pinter. Saya bisa berenang, ngapain saya ngikut ayah? Saya pinter, saya ada gunung, saya akan lari ke gunung. Kalau toh banyak air, saya akan berenang. Banyak orang tidak takzim kepada Nabi karena dia merasa lebih pinter, karena dia lebih tahu dalil, karena lebih tahu, lebih ini. Ini semua karena tidak takzim kepada Rasulullah. Dia tidak kenal siapa Rasulullah. Orang yang belum tahu tentang Nabi, makomnya Nabi, lebih baik mingkem, lebih baik diam biar selamat. Sallu ala Nabi. Semua kebaikan yang kita dapatkan, semua kebaikan yang ada yang menghinggap pada seseorang adalah percikan dari cahaya Rasulullah. Ya, bahwa ibadahmu itu percikan dari ibadahnya Rasulullah dan tidak bisa dibandingkan dengan ibadahnya Rasulullah. Akhlakmu adalah percikan dari akhlaknya Rasulullah. Kata Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsi Sohibul Maulid dalam kitab Maulid Simtu Durar yang biasa dibaca oleh kalangan habaib, dia bilang apa Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsi? Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Tidak ada satu kebaikan pada manusia siapapun itu, dari orang biasa, orang soleh biasa, sampai wali, sampai nabi, semua kebaikannya adalah percikan, cepretan, apalagi cipratan dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi nabi. Kanahu wa huwa fardun min jalalatihi fi askarin haina talqahu wa fi hashami. Rasulullah bagaikan pendekar, sang pendekar, sang laskar, sang jawara ketika dalam pertempuran. Tampak betapa hebatnya dia, jagoan itu, pahlawan itu tampak kalau ada peperangan. Dan Rasulullah menunjukkan kehebatannya di hadapan sahabat-sahabat beliau. Naam. Sallallahu alaihi wasallam ya alamal huda. Ma tala'at kawakibul ashar wa auraqatil asjar wa ainatil asmar wa ikhtalafal lail wan nahar wa gharradatil atyar wa ala ahli baitikal adhar wa ashabikal akhyar balaghal ula bi kamalih kashafad duja bi jamalih hasunat jami'u hisalih sallu alaihi wa alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad madamatis salawat. Wasalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma damatil barakat. Wasalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma damatir rahmah. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalil habibil mustafa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru mukadimahnya ya. Hah? Kuat 2 jam, kuat ya. Nanti tiba-tiba kabur semua, enggak? Dipikir udah selesai, ini baru mukadimah. Tapi mukadimahnya banyak dagingnya ya. Nah, insya Allah bisa dicerna dengan baik. 6. Saya pikir saya bergembira di Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan semuanya termasuk orang yang ikhlas. Ikhlas dalam cintanya kepada Kanjeng Nabi. Amin. Ibu-ibu menjadi ibu yang ikhlas, istri yang ikhlas, suami juga menjadi suami yang ikhlas, anak-anak juga menjadi anak-anak yang ikhlas. Kalau semuanya ikhlas, alhamdulillah. Iya kan? Nah, saya akan sampaikan poin-poin penting yang saya sebut sebagai beberapa kampanye, tapi bukan kampanye politik. Ini kampanye lebih penting daripada kampanye politik, ya. Mangga diingat-ingat ibu-ibu ya. Nanti saya sampaikan pembahasan, insya Allah saya dikasih durasi, insya Allah enggak, ya 1 jam lebih dikit-dikit lah, tapi insya Allah enggak jauh dari itu. Baik. Ini penting ya. Apa yang saya sampaikan ini merupakan hasil telaah saya panjang. Saya dalam tanda kutip perlu meyakinkan ya terhadap ibu-ibu karena baru pertama ngaji sama saya ya. Oke ibu-ibu, dengerin. Yang pertama, saya sudah keliling, bukan hanya di Indonesia, di luar negeri. Saya sudah ketemu ratusan kiai, ratusan habaib, orang-orang top saya sudah ketemu, bahkan wali saya sudah pernah ketemu, alhamdulillah. Orang yang katanya bisa punya ilmu lipat bumi, itu saya alhamdulillah sudah pernah ketemu. Orang yang wajahnya penuh dengan cahaya karena dekat sama Allah, karena cinta kepada Kanjeng Nabi, alhamdulillah saya sudah pernah ketemu. Saya sudah membaca ratusan buku, kitab ya. Saya melakukan sebuah telaah panjang. Saya belajar lama. Pinter itu bukan karena dasarnya pinter, karena terlalu lama belajar, ya kan? Dari SMP saya masuk pesantren, saya melanjutkan studi S1, S2 sampai S3, belum lama saya sudah selesai. Bidang saya tafsir, tapi lebih kepada tasawuf. Nanti bisa dilihat di channel YouTube saya. Yang mendukung channel saya akan doakan. Amin. Ya, di Manazila TV mohon dukungannya ya, terutama buat yang hadir pada malam hari ini. Dan nanti puzzle, potongan-potongan yang barangkali di sini nanti ibu-ibu kok bingung, ini apa ya maksudnya? Nanti bisa merujuk di channel saya Manazila TV. Mungkin di situ nanti ada jawabannya. Karena nggak mungkin saya dalam waktu 1 jam saya bisa sampaikan semuanya. Pasti nanti banyak hal yang sifatnya kok ini kurang puas, itu wajar lah ya. Oke, langsung saja dari berbagai telaah yang saya lakukan ya. saya menemukan bahwa inti agama itu cuma dua. Dengerin ini, inti agama cuma dua, ibu-ibu, kalau paham. Inti agama cuma dua, yaitu apa? Berpikir kritis. Dengerin, berpikir kritis. Kemudian yang kedua, berhati lembut. Ini dua. Kalau sampai yang tidak berpikir kritis, gampang percaya sama omongan orang tanpa meneliti dulu. Saya akan buktikan, ibu-ibu di sini sudah berpikir kritis atau tidak ya? Saya kasih contoh ya. Ini saya ambil dari Al-Quran ya. Saya nggak tanya bapak-bapak dulu, karena biasanya ibu-ibu dianggap selalu berpikirnya emosional ya kan. Saya akan buktikan. Kayak ibu-ibu di sini, ibu-ibu, kalau ada seorang preman, tahu preman ya? Oke, preman ngasih tahu ibu, ngasih tahu ibu, bu, rumah ibu kebakaran. Kira-kira ibu percaya atau tidak? Preman yang ngasih tahu, preman tahu ya, orangnya bertato semua ya, rambutnya gondrong, ngasih tahu ibu, rumah ibu kebakar. Percaya atau tidak? Nah, saya udah, ibu bilang tidak percaya. Saya ke bapak, bapak sama pertanyaannya. Kalau ada seorang preman bertato bilang, pak, rumah bapak kebakaran, gimana? Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Hah? Bener percaya? Alasannya? Hah? Preman, masa jujur preman? Preman bertato nggak pernah sholat, apa ngasih tahu pak? Rumah bapak kebakaran. Ya, masih ragu kan? Ya, ini loh. Ini loh, saya sudah membuktikan malam ini bahwa kebanyakan kita beragama nggak berpikir kritis. Kita selalu lihat siapa yang bicara, siapa yang menyampaikan berita. Padahal dalam Al-Quran, idza ja'akum fasikun, apa? Binaba'in fatabayyanu. Orang preman itu bahasa lainnya adalah orang fasik. Orang fasik tahu? Orang yang melakukan dosa depan orang, nggak malu, mabuk depan orang, itu orang fasik. Maaf, misalnya ada preman seperti itu, tapi kan nggak semua preman seperti itu. Ini sekedar contoh saja, ada preman yang baik, ya kan? Ya. Tapi misalnya ada orang pemabuk, dikenal sebagai orang jahat, ngasih tahu ibu-ibu, bu, punten rumah ibu kebakaran. Ibu langsung nggak percaya, nyampein dia. Tahu-tahu kalau bener gimana? Anak ibu lagi tidur. Mana terus? Apa yang terjadi? Penyesalan kemudian. Coba saya dengerin dia. Siapa bilang bahwa preman itu adalah bohong terus-menerus? Bisa jadi pas kali itu dia benar. Makanya di sini ayat ini termasuk kenapa ya kita banyak nyebar hoax, karena kita nggak pernah teliti. Kita selalu percaya kepada yang nyampaikan berita. Sumber berita siapapun harus diteliti. Udah ya. Itu sudah terbukti bahwa apa yang saya lakukan itu penting. Ternyata di sini kan masih belum selesai itu. Jadi kembali lagi, inti agama berpikir kritis. Jangan hanya lihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang disampaikan. Ibu nggak perlu kenal saya, nggak masalah. Tapi apa yang saya sampaikan ini kebenaran atau tidak? Mangga amalkan. Nggak usah percaya dengan omongan orang gini-gini. Apa yang saya sampaikan benar atau tidak? Kita selalu lihat orangnya, kita lihat apa yang disampaikan dulu. Jangan terlalu pusing dengan siapa yang menyampaikan. Berpikir kritis, dan yang kedua apa? Berhati lembut. Imam Ghazali, kenal Imam Ghazali? Imam Ghazali orang besar, kitabnya dikaji di mana-mana. Saya termasuk yang mengkaji kitab Ghazali, saya punya jamaah di Sumber. Ya, ada komunitas namanya Kebon Sufi. Nanti di YouTube kita ada itu. Penjelasan tentang Kebon Sufi, orang-orang yang memang secara serius belajar tasawuf. Nah, itu salah satu yang kita kaji, kitab Imam Ghazali, kitab Ihya, kitab Kimia Saada. Apa kata Imam Ghazali? Saya sudah menulis banyak buku. Imam Ghazali bergelar Hujjatul Islam, saking alimnya dia. Saya sudah menulis banyak buku, buku-buku penting di berbagai bidang, ya. Dan seluruh hasil karya saya disimpulkan dalam 2 bait syair teman sekota saya, pendahulu saya, namanya Firdausi. Dalam 2 bait, disimpulkan cuma dalam 2 bait saja, seluruh apa yang dia tulis, seluruh apa yang dikhutbahkan. Ibu-ibu kalau pegang ini udah selesai. Ngaji di sini, pulang pegang ini, aman, selamat, berkah hidupnya. Apa kata Imam Ghazali? Sembahlah Allah, ya, persiapkan dirimu untuk menyambut hari akhir. Kamu di dunia hanya numpang lewat saja. Persiapkan dirimu, kamu akan dipertanggungjawabkan. Kamu bukan tembok, kamu bukan tanah yang tidak dipertanggungjawabkan, tapi sebagai manusia kamu punya tanggung jawab. Setiap tindakanmu, setiap ucapanmu akan diminta pertanggungjawaban. Kamu sebagai ibu, kamu sebagai ayah, sebagai suami, sebagai istri, ya, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.